Satreskrim Kepolisian Resor Majene, Sulawesi Barat menangkap komplotan begal yang selalu menjadikan wanita sebagai targetnya. Polisi melumpuhkan keduanya dengan timah panas karena hendak melarikan diri saat akan ditangkap. Pengangguran usia belasan berurusan dengan aparat kepolisian Resort Majene, Sulawesi Barat. Mereka digiring menuju ruang penyidik untuk menjalani pemeriksaan lantaran melakukan aksi begal dan melukai korbannya beberapa waktu lalu di pusat pertokoan Majene. Saat ditangkap, keduanya berusaha melawan petugas dan hendak melarikan diri. Polisi pun mengambil tindakan tegas dengan menembak betis kedua tersangka. Saat melancarkan aksinya, keduanya selalu menjadikan wanita sebagai target korban dan tidak segan-segan melukai korban jika berusaha melawan. Yuk lari! Terakhir, korban hingga terjatuh dan membawa kabur tas milik korban. Pelaku mendang pahamnya jatuh dari motor. Terus korbannya luka mengalami luka luka dan pada saat itu langsung dibawa ke rumah sakit baru melapor ke kepolisian. Kepolisian terpaksa melumpuhkan pelaku tersebut. Dari tangan kedua tersangka, polisi menyita telepon genggam curian dan sepeda motor yang digunakan saat menjalankan aksi begalnya. Akibat ulahnya, mereka terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Majene, Sulawesi Barat, Rasman Abdul Rahman, TV One mengabarkan.